Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Samit li'ati si muslimin hamidal ilah wa ba'ud akhi anum sidillah tuzlam. Samit, doakanlah li'ati si muslimin, bagi orang yang bersin daripada orang muslim. Hamidal ilaha, yang ia memuji Tuhan, memuji Allah. Wa ba'ud akhi, jauhkanlah wahai saudaraku, an mufsidin la tuzlamu, daripada orang yang berbuat kerusakan, niscaya engkau tidak dizolimi. Jadi kalau ada orang yang bersin, orang muslim bersin dan dia memuji Allah, kita sunnah mendoakannya. Dia bersin, hasim, alhamdulillah, kita doain ya rahamu kallah. Wa ba'ud akhi, dan jauhkan saudaraku, wahai saudaraku, an mufsidin, dari orang yang suka berbuat kerusakan. Jadi kalau orang berbuat kerusakan, jauhin. Buat kerusakan apa? Berbuat maksiat. Jangan deketin, jangan jadiin teman. Karena dia yang akan merusak murkanya Allah gara-gara dia. Jadi jangan deketin sama orang yang berbuat maksiat, kecuali dia taubat kepada Allah, baru kita deketin lagi. Tapi kalau dia masih berbuat maksiat, jangan dideketin, dijauhin. Kenapa? Karena nanti ya kita akan ketular sama dia. Jadi bertemannya sama yang baik. Zakaran Nazimu fi hadzal baiti syu'bataini, menyebutkan oleh Nazim pada bait ini akan dua cabang. Fa yuqalu, maka dikatakan ala tartibi ma marra, atas tertib apa yang lalu. Wa syu'batul khamisatu wasituna, cabang iman yang ke-65. Tasmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Wa tasmitu bisyini al-mu'jamati, tasmit dengan sin yang bertitik. Wa dia itu ayyukala, dikatakan lil'atisi, bagi orang yang bersin, ya rahamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Wa huwa du'a'u lahu bisalamati minasyawamiti, dia itu adalah doa baginya dengan selamat daripada syawamit, ay masaili, segala musibah. Jadi ya rahmukallah, doa dan selamat dari segala musibah. Ai bisit bisinina muhmalatin, artinya dengan ya bisini muhmalati, dengan sin yang tidak bertitik. Wa huwa, dia itu adalah doa lahu, baginya bibaqai samti, dengan kekal samti ay hayati, bentuknya kekal, bentuknya, bentuk badannya ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kenapa? Li'annal attasa, karena orang yang suka bersin, rubama, kadang karena ada itu sababan, sebab li ta'wijil unuki, bagi bengkoknya leher. Jadi kalau orang suka bersin itu lehernya suka bengkok,
Ya. Nah, itu kalau dia alhamdulillah, insyaallah ya hasim, alhamdulillah hasim, alhamdulillah insyaallah, kemudian didoain sama orang irhamukallah, insyaallah mudah-mudahan lehernya kagak bengkok. Makanya tadi dikatakan apa? Bibaqai samti, dengan kekal samti ay hayati, bentuk tubuhnya. Ya. Jadi kagak bengkok gitu. Lehernya enggak bengkok. Nah. Jadi kita kalau orang bersin jangan lupa kita doakan. Kalau dia memuji Allah, dia bilang alhamdulillah, kita doain yarhamukallah. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, fayaqulu allazi yusammituhu, maka berkata oleh orang yang mendoakan akan dia, yarhamukumullah, yarhamukumullah. Wa yaruddu alaihi al-atisu, dan menjawab atasnya oleh yang bersin, fayaqul, maka diberkata, yahdikumullah. Ya, ini orangnya banyak. Bahasim ya. Yarhamukumullah. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah ya beri petunjuk kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud berkata, ya qala, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna, Rasul mengajarkan kami, yaqul, berkata, iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahirabbil alamin. Apabila bersin salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia berkata alhamdulillahirabbil alamin. Hasim alhamdulillahirabbil alamin. Hasim alhamdulillahirabbil alamin. Fa iza qala dzalika falyaqul man indahu yarhamukallah. Maka apabila ia berkata demikian itu, dia memuji Allah, maka hendaklah berkata oleh orang yang di sisinya, yarhamukallah. Fa idza qalu dzalika, maka apabila mereka mengatakan itu, falyakul, maka hendaklah ia mengatakan, yaghfirullahu li wa lakum. Ya, jadi apabila mereka mengatakan itu, maka hendaklah ia mengatakan yaghfirullah li wa lakum. Jadi mensaut-sautan yaghfirullah, yaghfirullah li wa lakum. Doain lagi. Umpama kita bersin, hasim alhamdulillah. Kamu bilang yarhamukallah. Saya bilang yahdikumullah wa yuslih balakum. Kamu doain lagi. Iya. Yaghfirullah li wa lakum. Subhanallah. Jadi main doa-doaan. Wasyammata Rasulullah, dan mendoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atizan, akan orang yang bersin, walam yusammit akhar. Namun Rasul tidak mendoakan yang lain. Jadi yang satu didoain bersin, yang satu bersin kagak didoain. Kenapa? Fasa'alahu an zalika, lalu ia bertanya kepada Rasul tentang itu. Kenapa Rasul yang satu doain, yang satu kagak? Faqala, jawab Rasul, innahu hamidallah wa anta sakata. Sesungguhnya dia memuji Allah, kalau ente kagak muji Allah. Jadi yang dikasih yang muji Allah, yang didoain yang muji Allah. Orang yang bersin itu sehat. Jadi kita memuji Allah, bersyukur sama Allah, hasim alhamdulillah, terima kasih kita sama Allah dikasih sehat. Justru kalau enggak bersin-bersin bingung nih. Faqaulu nazimi, maka perkataan nazim hamidal ilaha isyaratun, itu isyarat.
ila anna syarta tasmiti, kepada bahwasannya syarat tasmid mendoakan hamidal ita'atisu. Bahwasannya syarat tasmid, syarat mendoakan itu adalah ya anna syarta tasmiti hamdul atisi, gitu aja. Bahwa memuji ya, bahwa syarat mendoakan adalah memuji orang yang bersin. Wa yusyaratu aidan, dan disyaratkan juga alla yakunal utta alla yakunal attasu, bahwa tidak adalah orang yang bersin itu bipilih dengan berbuatnya, artinya dibuat-buat. Jadi dengan perbuatan dia. Jadi kalau dia bersinnya dengan perbuatan dia kagak. Contoh bi ayya summa dha raihatin, dengan bahwa ia mencium yang bau, fayatisu, lalu dia bersin. Cium apaan? Lagi goreng goreng nasi, terasi. Sambal terasi. Oh, kan main. Langsung bersin. Oh, ente goreng apaan nih? Malu, malu. Masya Allah, kita pernah tuh semua ngerasain begitu ya. Kama afadahu Syekhuna Yusuf Asam Sanbalawini. Wasuk batu sari satu situna, cabang iman yang ke-65 ke-66. Sadi satu wasitun 66. Al-bu'du, yaitu menjauhkan diri, an-kulli mufsidin, dari setiap orang yang berbuat kerusakan. Min kafirin, daripada orang kafir, umpama, wa mubtadi'in, daripada orang yang berbuat bid'ah. Wa man yasturu min ul-kabairu, dan setiap orang yang timbul darinya berbuat. Wa man yasturu min ul-kabairu, timbul daripadanya orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Jadi kalau ada orang kafir, orang ahli bid'ah, atau orang muslim berbuat dosa besar, jangan dideketin, jauhin. Biar apa? Efek jerak. Tukang maksiat, jangan dideketin. Dan jangan dipakai orang tukang maksiat. Jangan deketin. Kecuali dia taubat. Nah, kalau taubat, ayo kita bimbing. Wa min zalika firari minal fitani bid-dini wal ijrati min daril kufri ila daril islami, dan daripada demikian itu wa min zalika al firaru, dan dari demikian itu adalah al firaru, lari minal fitani, daripada fitnah fitnah bid-dini, dengan agama. Wal hijratu, dan ya meninggalkan min daril kufri, dari negeri kafir, ila daril islami, ke negeri Islam. Pemalam yakdir ala izhari dinis, maka siapa saja yang tidak mampu atas menjelaskan agama, fimbaladi, di negerinya, bisa babil fitani, dengan sebab fitnah, wajib alaih hijratu, wajib atasnya hijrah, pergi ila baladi, ke negerinya, ila baldatin, ke satu negeri, yumkinu izharu dini fiha, yang mungkin dapat menjelaskan agama padanya. Jadi kalau di kampungnya sudah susah menjelaskan agama, menerangkan agama, menegakkan agama, banyak fitnah sudah. Ya, kita mau menyebarkan agama malah kita difitnah. Ini itu, ini itu. Ah, berangkat kita pergi dari situ. Wa in qadara, dan jika dia mampu ala izhari, atas menjelaskannya, fatarkul hijrati afdal. Maka meninggalkan hijrah itu lebih afdal. Yang bagus sih tetap, walaupun fitnah banyak menerjang dia, dia tetap bertahan. Ini yang bagus. Jadi ini yang paling bagus, kuat namanya. Amma adapun iza qadar, apabila dia mampu ala kuatnya, atas kuat, fi baladi, di negerinya, awil i'tizali, atau meninggalkan, wa kana bi haitsu, dan adalah ia dengan sekira, lau ajar, jikalau dia pergi, la sara mau'iduhu daru harbin, saya jadi negerinya itu negeri perang.
maka kalau begitu fal iqamatu fihi wajibatun, tinggal di negerinya itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan negerinya bakal terjadi perang, akan terjadi perang, negerinya akan menjadi negeri harb, negeri perang, maka dia jangan tinggalkan negeri itu, dia tetap di situ aja udah. Jaga negerinya, jaga kampungnya. Kama afadahu Ramli, sebagaimana memfaedahkan akan dia oleh Imam Ramli fi Umdatir Rabi, dalam kitab Umdatir Rabi. Alhamdulillah negara kita damai. Negara kita ini damai alhamdulillah. Kalau di sana masya Allah perang terus. Ya, di sini kita damai. Waqala Ibnu Imad, berkata Ali Ibnu Imad, la yang bagi insani, tidak seyogianya bagi manusia al julusu, duduk ila fasikin, kepada orang fasik. Fasik itu siapa? Fasik itu al murtakibu bil kabair wal musiru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar walaupun satu. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa dosa kecil, itu namanya fasik. Kagak sembahyang aja fasik tuh. Ya, apalagi berbuat yang lain-lain. Fasik. Minuman keras, berzina, itu orang fasik. Disuruh jangan duduk sama orang fasik kecuali dia tobat. Setobat-tobatnya Allah Maha menerima. Ya, kita semua punya salah. Ya, kita semua punya salah, Bapak Ibu sekalian, punya dosa. Ya, tapi kalau kita bertobat, Allah Maha Pemaaf, dan jangan lagi kita melakukan lagi. Masa depan kita ada di tangan kita. Masa depan kita ada di tangan kita. Kalau kita pengen baik, maka baikin masa depan kita dengan akhlakul karimah. Li'annahu, karena bahwasannya iza salima, apabila dia selamat min musyarakati, daripada bersyarikatnya, kita berteman sama orang yang fasik, jika dia selamat daripada bertemannya minal fil ismi, dalam dosa, lam yaslam mina takhalluki, dia tidak selamat daripada berakhlak biba'li akhlaki, dengan sebagian akhlaknya. Kenapa? Fa inna taba'a, karena sesungguhnya tabiat yasriku indal ijtimai min aisul la yasurul insanu, karena sesungguhnya tabiat dapat mencuri ketika berkumpul, dari segi, dari sekira manusia enggak tahu. Jadi tanpa kita sengaja kita telah mencontoh akhlaknya yang buruk. Contoh rambut gayanya, rambut gayanya, contoh pakaiannya, contoh celananya, contoh gayanya, contoh sikapnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul kulum kul 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 kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah seluruhnya itu ya beramal ia atas keadaannya. Ai maksudnya kullu wa'idin ya'malu 'ala tariqi masyakilihi wa makhalatihi. Setiap orang itu beramal atas jalan bakat kemampuannya dan pergaulannya. Jadi bagaimana pergaulannya? Jaga pergaulan kita. Duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ulama, duduk sama orang-orang yang baik. Insya Allah kita jadi baik. Jangan duduk sama orang yang suka maksiat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah. Jangan. Jauhin. Qala syair, berkata oleh syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi faqulu qarinin bil bil muqarini yabtadi. Tentang seseorang, anil mar'i la tas'al, jangan kau tanya tentang orang itu kepadanya, tapi wasal an qarinihi, tanya sama temannya. Faqulu qarinin bil muqarini yabtadi, karena setiap teman dengan temannya akan mengikut. Jadi pilih-pilih teman,
Jangan sembarangan berteman guru, apalagi pilih-pilih guru. Jangan sembarangan kita cari guru. Kalau sekarang kan begitu. Sekarang banyak majelis-majelis. Jangan sembarangan. Nanti kalau kita udah ikut bingung, dia perbuatannya begitu. Cari min ahlil wara wa ahlil khusya. Cari ulama yang ahli wara, yang ahli takut. Ahli wara, ahli takut. Wa ma'na hadzal baiti, mana ini bait, innaka sesungguhnya engkau iza arata ma'rifata al-insani, apabila engkau hendak mengenal manusia, fala tas'al anhu, jangan engkau tanya kepada orang itu. Wanzur ila man yukhalituhu, namun tanya, lihat olehmu kepada orang yang ia gauli akan dia, kepada orang yang bergaul kepadanya. Kepada orang yang bergaul kepadanya tanya, fa innahu ya'malu bi tariqihi, karena sesungguhnya dia beramal dengan jalannya. Intaha. Fa qawlu nazimi, maka perkataan nazim, li'atisin, bagi orang yang li'atisin bihasbi tanwini, li'atisi dengan membuat bihasbi tanwini, dengan membuat tanwin lil wasni, karena wasan. Wa qawlu, dan perkataannya, amidal ila'a bisukunil a'i wa bitazyili, dengan sukun a dan tazyil, bacanya dibaca dengan tazyil. Li'annahu, karena wasannya jibu wajib madul ilami matlam fimisli azah, pada seperti ini. Wa qawluhu, dan perkataannya, akhi munadan, itu munada udhifa min harfun nida'i, dibuang daripadanya akan huruf nida. Wa qawluhu, dan perkataannya, la tuslamu bil bina'i, dengan bina nil majhuli, bagi majhul, ai in farorta an mufsidin fa anta salimun minal fitani wala yaslimuka ahadun. In farorta, jika engkau lari, an mufsidin, dari orang yang berbuat kerusakan, maksudnya orang yang berbuat maksiat, fa anta salimun, engkau selamat, minal fitan, daripada fitnah. Jadi orang yang berbuat maksiat itu, dia akan menelurkan fitnah. Ya. Kita jangan jadi orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau kita sudah berbuat maksiat, taubat, setobat-tobatnya, jangan ulangin lagi. Anakmu, anak kita, itu bagaimana kita? Ya, anak kita, jangan, bagaimana kita? Maka jadilah kita orang yang membangun keluarga yang soleh dari sekarang. Bangun keluarga yang soleh dari mulai siapa? Suami. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Maka bentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang soleh, soleha. Kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh. Bangun dari sekarang. Jangan hancurkan keluarga kita dengan berbuat maksiat. Jangan. Nah, kalau udah kita berbuat maksiat, kita taubat, setobat-tobatnya kepada Allah, dan minta maaf kepada semua pihak, dan lakukan langkah yang lebih baik dari yang dulu. Karena ini, ya, perintahnya disuruh tinggalin, ya, suruh tinggalin. Fa anta salimun, kalau kita tinggalkan, in farorta an mufsidin, jika engkau tinggalkan orang yang berbuat kerusakan, orang yang berbuat maksiat, fa anta salimun, engkau selamat, minal fitan, daripada fitnah. Artinya apa? Kalau kita sama orang yang suka maksiat, bersama-sama maksiat, entar fitnah. Fitnah menerpa kita gara-gara orang yang berbuat maksiat. Maka oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin supaya jauhkan maksiat, jauhkan maksiat, jauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Bahkan kalau perlu kita tulis, ada buku diare kita. Ya. Kalau kita udah berbuat maksiat, tulis, ya Allah, beri aku kekuatan untuk meninggalkan maksiat ini. Kalau kita enggak berbuat maksiat, tulis, alhamdulillah, mudah-mudahan besok tidak. Ya. Tidak ada yang maksiat lagi.
Jadi senantiasa kita benahin diri kita. Maka cita-citakan supaya kita enggak berbuat maksiat hidup ini. Bersih, sebersih-bersihnya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Rasul kalau melihat kita maksiat, Rasul nangis. Nangis Rasul. Nangis Rasul. Ya Allah, sama guru yang cinta sama muridnya nangis. Lihat muridnya maksiat, nangis ya Allah. Kenapa? Takut di akhirat. Takut di akhirat, takut enggak selamat. Agama ini benar. Agama bukan nakut-nakutin, bukan, benar. Karena saking baiknya Allah, saking pemaafnya Allah, saking luasnya rahmatnya Allah, udah kita belepot sama dosa, Allah enggak, belum hukum kita, masih dinantikan kita, masih ditungguin kita. Lihat kita sama emak, emak saking baiknya sama anaknya, anaknya ngelawan. Begitu ya Pak, ibu-ibu begitu Bu ya. Saking baiknya tuh anak emak, anak berani sama emak. Sama bapak kagak berani, takut bapaknya galak. Sama emak biarin, jangan. Bapaknya gebukin, jangan Bang, jangan. Berarti tuh anak udah kurang ajar banget. Bapaknya udah ambil kampak, nunggu kampak. Orang Betawi kan begitu. Marah aja lah bapaknya, emaknya kagak. Jangan Bang, anak kita jangan diapi-apiin Bang. Emaknya baik banget, emak tuh. Makanya kita sama orang tua dibilang apa? Ya tentang orang tua oleh Rasul, ibumu tiga kali baru bapakmu. Karena emak memang luar biasa, emak tuh baik banget. Ya Allah, dan anaknya udah, aduh, paling-paling banget dah. Emaknya masih maafin. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Apalagi kita udah dewasa, udah besar. Maka harus kita besar pula pikiran kita. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat. Masa depan kita ada di tangan kita. Apalagi masa depan anak cucu kita ada di tangan kita. Kalau kita enggak sayang sama diri kita, masa iya kita enggak sayang sama anak cucu kita? Macan aja sayang sama anaknya, masa kita enggak sayang sama anak cucu kita? Sayang sama anak cucu kita. Jangan kita berbuat maksiat, jangan. Wala yazlimuka ahadun. Dan bukan hanya selamat dari fitnah, kalau kita jauh daripada orang berbuat maksiat, seorang pun enggak menzalimi engkau. Wallahu a'lam bishawab. Qala nauzubillah.